Jadi di sini saya dan teman-teman saya sedang memesan salah satu menu di rumah makan ini, yaitu coto Makassar daging. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat bagaimana proses penjual meracik coto Makassar. Dimulai dari memasukkan isian, yaitu ada jeroan sapi dan daging sapi ke mangkuk. Setelah memasukkan isian, kemudian disiramkan kuah khas ke dalam mangkuk. Tidak ketinggalan, penjual menambahkan bumbu pelengkap sebagai penambah cita rasa. Bumbu pelengkap ini terdiri dari bawang goreng dan potongan daun bawang. Dan penikmat coto Makassar biasanya juga menambahkan jeruk, kecap, dan sambal sesuai selera. Terakhir, coto Makassar biasanya dinikmati dengan ketupat atau buras. Di sini saya akan menanyakan kepada teman saya bagaimana sih rasanya dari soto Makassar ini, apakah enak atau bagaimana. Nah, di sini saya akan menanyakan bagaimana sih rasanya dari soto Makassar ini, apakah enak atau tidak. Jadi menurut saya itu rasanya